Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kreasi Kertas. Halo, apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara membuat origami kelinci. Namun, sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe, serta pencet tombol notifikasinya. Langkah yang pertama, kita siapkan kertas berbentuk persegi 4. Lalu kita lipat. Lalu kita lipat secara diagonal. Sisi satunya sama. Satunya sama. Lalu kita lipat ke arah dalam lurus dengan bekas lipatan. Yang ini sama ya. Setelah seperti ini, kita bentuk seperti ini. Yang ini juga sama. Kita lipat seperti ini. Jadinya seperti ini. Lalu kita balik. Ini juga kita balik. Setelah itu kita balik lagi. Ini lipat ke arah dalam, yang ini lurus dengan ini. Sisi sebelahnya juga sama. Lalu ini kita balik lagi seperti ini. Kita, ujungnya ini yang lancip kita lipat sedikit. Setelah itu kita lipat seperti ini. Setelah itu ini kita tarik. Ini kita tarik. Ini
lipat. Ini kita lipat seperti ini. Ya. Kita balik lagi. Lalu ini kan ada bekas lipatan. Nah, kita lipat seperti ini. Lalu ini kita lipat. Setelah seperti ini telinganya hasil akhir dari tutorial membuat origami kelinci. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Sebelum menutup video ini, jangan lupa dukung channel saya, like, comment, subscribe, pencet tombol notifikasinya. Dan selamat sampai bertemu kembali di channel berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.